Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sejenak mari bersama-sama coba kita memperhatikan, yaitu teman-teman iblis. Semoga kita bisa menghindari daripada orang-orang yang berciri-ciri berprinsip, yaitu bagaikan teman iblis. Maka untuk itu mari bersama-sama kita ikuti satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Hanbal. Beliau menyatakan pada suatu hari pernah, yaitu yang namanya iblis, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai Muhammad. Sudah iblis tapi roja merupakan nabi roh gede kamaran iblis anak halim untuk dah kata roh gede. Nabi bertanya, lima zara cinta kubunya kamu ijahur jitu amarani lo amarani Allah pemerintah lo mula Allah kuyu yang kita baru kehormat punagi ibu, yaitu kuyu jauh mu yang kata tanya. Silakan kata tanya yang lu jauh menang yang kamu kata muka iblis dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sejenak Nabi negusud hal lebajut dan dalam yang demikian umat umat bermanfaat belum, yang manfaat belum, yang kita kecil dengan yang gedenya yang diajukan pertanyaan seperti itu, pasti kita akan bertanya apa yang lebih manfaat untuk pribadi kita itu. Tapi Muhammad ketika itu yang beliau tanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih manfaat kepada umatnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kun kun man anta?" Siapa kamu? Iblis dijawab, "Tanya iblis. Lo iblis. Jangan sampai tergolong dalam kelompok yaitu umat atau teman-teman iblis.
Ibu dah berangkat.